إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus penuh tumbuhan, tiga dalam satu. Gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak. Gerak minda, mindset kita mengikuti apa yang kita baca. Dan gerak rasa hadirkan di dalam hati kita. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, karena sudah barang tentu surah Al-Fatihah itu full barokah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu umul Quran, ibunya Al-Quran. Ibu itu kan ngandung ya. Kalau bapak tak ngandung, jadi ibu itu ngandung. Ibu, sehingga semua yang mengandungi segala sesuatu disebut ibu. Jari, karena semua empat-empat jari tak akan berfungsi melainkan ada ini. Nah, maka ini disebutnya ibu jari ya, ibu kota. Tak ada bapak jari, tak ada bapak kota ya. Dari bapaknya ibu jari, ibu kota, karena kota-kota yang kecil semuanya menginduk pada satu kota besar disebut ibu kota. Macam itu ibu kota Kuala Lumpur ya, ibu pejabat. Ibu artinya pejabat-pejabat yang kecil itu menginduk kepada pejabat besar disebut ibu pejabat ya. Maka Al-Qur'an surah Al-Fatihah disebut ummul Qur'an. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Dalam ayat lain surah yang lain disebutnya sab'un masani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena surah Al-Fatihah itu 7 ayat terus diulang tiap rakaat sekali, tiap rakaat sekali, tiap rakaat sekali. Kalau 4 rakaat 4 kali. Kalau sholat fardu sehari semalam 17 rakaat dibaca 17 kali. Ya. Maka sudah barang tentu tak ragu lagi bahwasanya surah Al-Fatihah itu full barokah. Setiap ayat, setiap bahkan setiap kalimat dan huruf demi hurufnya. Maka kita mohon kepada Allah yang namanya tawassul. Kita baca surah Al-Fatihah, lepas itu kita mohon kepada Allah, itu namanya tawassul. Ya, jangan sampai kita tidak paham akidah ahli sunnah wal jamaah. Tawassul itu ya dituntut, bahkan diperbolehkan, tidak hanya diperbolehkan, dituntut tawassul. Karena tawassul itu mohon kepada Allah ya dengan wasilahnya surah Al-Fatihah yang merupakan mukjizat yang terbesar bagi junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon pertama kepada Allah agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat, dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, soleh dan solihah, sehingga amalan kita bak mata rantai yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Sebagaimana juga kita sentiasa mendoakan arwah orang-orang yang mendahului kita, dari arwah atuk, nenek, emak, ayah kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan taman-taman surga, dan mudah-mudahan dengan berkatnya surah Al-Fatihah mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan solehin. Dan yang keenam, kita doakan, yang ketujuh ya, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena mereka adalah saudara kita. Mereka adalah satu tubuh dari kita. Bahagian dari kita. Kalau mereka menderita, kita pun ikut menderita. Ya, maka kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan dari keganasan dan kezaliman orang bangsa Yahudi, Bani Israel. Dan mudah-mudahan Allah ranapkan, hancurkan kuasa
ya, orang Yahudi Bani Israel yang terus membantai umat Islam. Ala hadimiyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok kurang kompak nih? Gimana kabar semua, sehat toh? Alhamdulillah. Oh, yang ora kompak. Kurang sehati, sejiwa, seia, sekata, seiring, sejalan. Dan alhamdulillah malam ini kok ini ada kaum ibu, ya biasanya tak ada, ini luar biasa. Jadi mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, kepunyaan Allah, bagi Allah, tak berbelah bagi. Lah puji kok segala atau banyak? Iya, ada empat. Ya, puji yang pertama adalah puji Allah terhadap dirinya, dan hanya Allah saja yang berhak untuk memuji diri. Sebagaimana yang Allah firmankan, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Dia Allah. Yang naik saksi siapa? Allah. Jadi itulah yang namanya Allah, ya, memuji kepada dirinya sendiri. Dan itu hanya hak mutlak bagi Allah. Kalau kita tak boleh memuji diri. Ya, kalau ada seseorang memuji kita, maka kembalikan segala puji itu adalah kepunyaan Allah. Engko ini cantik, alhamdulillah. Engko ini baik hati, alhamdulillah. Jangan pula kita sandarkan diri, ya. Sandarkan diri sendiri. Engko ini baik hati. Siapa yang tak kenal saya orang kamu? Nah, sombong loh. Itu nanya mana sama haram, kalau begitu haram. Allah tak ridho. Kita ini dalam hidup ini hanya cari ridho Allah. Pujian yang kedua adalah puji Allah kepada hambanya. Sebagaimana Allah memuji manusia yang terpuji. Sesuai namanya Muhammad, orang yang banyak dipuji. Hamada yuhamidu hamadan muhammadan. Artinya orang yang banyak dipuji. Sehingga Allah pun memuji karena akhlaknya yang begitu cantik, indah, molek, yang tak ada tolak bandingnya, sehingga Allah mengangkat beliau jadi manusia tauladan, ya, suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhlah pada kehidupan Rasul itu adalah seorang suri tauladan yang terbaik bagi sesiapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, dan beriman kepada hari akhir dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Ya Allah pun memujinya. Maka kita pun sentiasa memuji junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berat nak memuji Rasul, artinya baca salawat. Ya. Dan pujian yang ketiga adalah puji hamba kepada Tuhannya. Seluruh alam semesta ini, tak kira makhluk yang berakal ataupun tak berakal, termasuklah kayu-kayan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak yang kita belah, binatang yang ada di hutan, ikan yang ada di parit, yang ada di lautan, seluruhnya adalah memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah, termasuklah
matahari, bulan, bintang-bintang, awan, semua angin yang bertiup. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sentiasa bertasbih, memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah. Apa saja yang ada di langit, apapun objek yang ada di langit sana, semua memuji Allah. Kalau kita boleh tanya dan kita mendengar jawabannya, hei matahari, saya gua memuji Allah. Iyalah. Hei bulan, iya saya bulan. Gua memuji Allah ya. Iya. Engkau aja yang tak memuji Allah. 20 ke 20 songo. Sekiranya ya makhluk-makhluk yang lain itu kita boleh komunikasi, semut, bahkan semut yang ada di lubangnya itu bertasbih memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah. Ya. Maka apabila kita boleh dengar perkataan semut, malu kita, semut saja memuji, mengagungkan Allah, kita tak enak. Ya. Kemudian yang kelima, dengan adanya kita melafazkan alhamdulillah itu, kita hendaklah saling puji memuji, saling hormat menghormati, saling apa? Saling sayang menyayangi, bukan saling memusuhi, bukan saling bergaduh, bukan saling bermusuh. Nah, kalau bermusuh, nah pasti ada something wrong. Kalau bermusuh pasti akan Allah akan murka. Maka pertemuan kali ini kita akan mengatakan bahwasanya kita akan mengutuk ya orang-orang Yahudi Bani Israel yang terus membantai kawan-kawan kita di Palestina, semenanjung Gaza. Jangan sampai kita tak mengutuk. Jangan sampai kita saja kawan kita dibantai, kawan kita sedang sholat ditendang, dipijak, disiksa. Ya, ditembak. Coba kalau terjadi di kampung kita seperti ini. Ya. Maka kita berusaha malam ini, kita berusaha untuk mengulang kaji apa yang sentiasa kita baca dalam surah Al-Fatihah. Yang imam pun tadi membaca doanya itu, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim itu siapa? Empat golongan saja. Yaitu jalannya orang-orang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Mereka ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka-mereka ini adalah yang dibimbing oleh Allah. Mereka-mereka ini adalah orang yang dilindungi oleh Allah. Mereka-mereka ini adalah orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Empat golongan saja. Minan nabiyyin, para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, sanggup berkorban jiwa, raga dan hartanya demi menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah lebih dari segala-galanya sampai kepada hembusan nafas mereka yang pemuda. Ya, syuhada, maka jamak daripada syahid. Orang yang mati syahid itu bahkan dikuburkan begitu saja, tak payah dimandikan, tak payah dikafankan. Kalau pergi ke medan perang, ya, dia pakai baju jubah ini, mati enggak dipakaikan jubah apa yang dia pakai. Ya. Luar biasa. Maka mereka-mereka ini yang masuk surga tanpa hisab. Minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq, orang yang benar. Benar dalam niat, benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Wasyuhada, wasolihin, yang keempat adalah orang-orang soleh. Jadi empat gulungan ini yang selamat, dijamin selamat. Minan nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Ya, artinya kalau kita nabi juga bukan. Ya, kita bukan dipilih sebagai nabi. Ada orang paling kasih aja nabi. Itu ada, ngaku-ngaku nabi. Ya. Nabi palsu. Ya. Kita tak mungkin akan menjadi para nabi, karena nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan raya. Ayo kamu kawasan ini dun milih nabi itu tak ada, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin wasiddiqin, siddiqin, orang yang benar, benar dalam iman kita, tasdiqun bil qalb.
ya. Laisal imanu bitamani wala bitaraji walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqa kull amal. Ya, tiadalah yang namanya iman itu hanya berangan masuk surga ataupun hanya harapan yang hampa. Apa nama surga? Masuk surga lah. Ya, tapi awak tak pernah sholat. Surga nimbahmu. Oh. Ya. Akan tapi dibuktikan dengan wasaddaqahul amal. Ya, orang-orang siddiqin yang mengaku iman dibuktikan dalam perbuatan. Hari-hari, setiap hari perkataannya benar, niatnya benar, ya, perbuatannya benar, itu siddiq. Maka wajib itu pun sifat siddiq itu adalah sifat wajib bagi nabi dan rasul. Ada berapa? Sifat nabi dan rasul itu ada berapa? Ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, siddiq itu artinya benar. Wajib bagi nabi benar. Oh, nabi kok kaki bodek. Bukan nabi itu, nabi palsu. Nabi mesti benar, wajib ke atas nabi. Ya, siddiq, amanah, dapat dipercaya. Ya, bukan kaki kelentong. Amanah nabi dan wajib bagi nabi. Ya. Tabligh, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah sampaikan kepada umatnya. Fatonah, cerdas. Ya. Nabi ditanya soalan kok tak ditanya jawab. Mbuh apa yo? Nah, bukan nabi. Nabi mesti cerdas. Lah, wajib bagi nabi sifat 4 ini wajib ke atas kita. Kita wajib ke atas kita siddiq, wajib ke atas kita amanah, wajib di atas kita ke atas kita menyampaikan tabligh. Walaupun hanya kepada anak-anak kita, jangan dibiarkan anak kita tak pernah mendengar nasihat dari mak dan ayah. Wajib tabligh. Bukan tabligh lepas itu wajib ini ikut jamaah tabligh, bukan. Ya, tabligh itu hanya menyampaikan. Jadi antara kawan-kawan kita yang menyampaikan itu namanya tabligh. Muballigh artinya orang yang menyampaikan risalah Allah. Menyambung lidah nabi. Tok-tok guru, para alim ulama itu muballigh. Artinya orang yang menyampaikan risalah Allah. Ya, karena nabi, terutama nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman nih. Tak ada lagi setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi, tak ada. Malaikat dilimpahkan kepada umatnya, balighu anni walau ayat. Nabi berpesan, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Kita dapat membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita ajarkan kepada anak kita, cucu kita. Itu namanya sudah tabligh, menyampaikan. Jangan diam. Bagi nasihat anak, karena agama itu an-nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau kita membiarkan anak kita tumbuh membesar tanpa nasihat dari mak ayah terhadap agama, anak-anak kita akan buta terhadap agama. Ya. Sedangkan kalau anak-anak kita buta terhadap agama, jahil terhadap agama, apa yang kita harapkan sepeninggal kita nanti? Padahal yang kita harapkan adalah waladun sholihun yad'ula, anak soleh yang mendoakan mak ayah. Sehingga sepeninggal kita nanti anak-anak kita lepas sholat saja Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rob, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu ayahku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani kami sewaktu kecil kami. Kita sedang berada di alam barzah, di alam kubur. Ini doa anakmu. Jiran sebelah, apa ada apa? Tak ada apa tu. Anakku kaki bodek. Ya. Tak aku didik waktu hidup ini. Nah, padan muka. Sebelah-sebelah itu kubur-kubur. Ya. Itulah amal yang tidak akan terputus. Anak yang soleh. Idza mata ibnu adama in qata amalu ila an salasin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, semua amalnya terputus. Yang sering mengaji, hadirkan diri di majelis ilmu, dah tak hadir lagi. Kemana dia? Meninggal dah.
Tak adil. Lah, dah meninggal kan. Dah terputus. Ya. Yang biasanya baca lepas solat isya, baca surah Al-Muluk supaya terhindar dari azab kubur. Lepas itu, tak baca lagi. Mana si ulang? Dah meninggal. Terputus. Ya. Tapi waktu hidup di dunia, kalau dia ya berilmu, menuntut ilmu, menghadirkan diri di majelis-majelis ilmu seperti ini, menghadirkan diri di masjid, memenuhi seruan Allah, sholat jamaah dijaga, maka ketika imam baca Rabbana ghufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Di alam kubur sana, alhamdulillah saya dapat doanya Pak Imam. Awak tabat? Tak tabat dah. Tak pernah solat jamaah. Nah, rasakan tu ya. Itu namanya ilmu yang tafaubi. Waktu hidup di dunia, dia hadirkan diri di majlis ilmu. Ketika ustaz yang memimpin, kita doakan saudara-saudara kita yang sudah pun meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan alam kubur mereka dijadikan taman surga dan mereka diimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Sampai kata sampai. Sampai. Ada orang yang mengatakan, oh tak sampai. Loh, kalau tak sampai, Allah tak akan berfirman, Rabbana ghufir lana. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina ladhina sabakuna bil iman. Dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami. Saudara kita siapa? Umat Islam. Muslimin dan muslimat. Mukminin dan mu'minat. Ya, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Itu yang tidak akan terputus. Waktu hidup di dunia diberi kesempatan ada majelis ilmu datang. Lah itu ingin nanti ada online, ada jaringan yang menyampaikannya apabila kita berdoa sampai kepada mereka. Tapi waktu hidup di dunia tak pernah dengarkan majelis ilmu, tak pernah dengarkan nasihat-nasihat agama, tak pernah di kelas-kelas agama. Waktu hidup pun tak nak dengar, apalagi waktu meninggal. Waktu meninggal ya sudah terputus, bro. Ya, offline. Tak ada jaringan yang menyampaikan. Walaupun imam baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya, tak nyambung di sana. Karena waktu hidup di dunia tidak ada jaringan, tak ada amal yang menyampaikan. Maka ilmun yuntafa'u bi, waktu hidup di dunia ada belajar tak? Ya, sepandai apapun, wah saya ini dah pandai, saya tak payah belajar. Mana boleh? Belajar ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Lasnya di situ, masuk ke liang lahat, ditalkinkan oleh imam. Si fulan binti fulan, ya si fulan binti fulana, si fulan bin fulan. Dengar kau Ustaz, tak meninggal, terpulang si matinya. Waktu hidup di dunia suka dengar ya. Ya, ninggal itu hanya pindah tempat saja. Ya mesti dengar. Tapi waktu hidup di dunia tak pernah dengar, peka. Ya. Maka waktu hidup, waktu ninggal, mamam, tak akan dengar lah. Dia waktu hidup di dunia, waktu hidup aja pun tak dengar, tak nak dengar, ini pula dah ninggal. Imam Talqin kan pun tak akan dengar, mak. Ya. Nah, itu terpulang si matinya. Ya. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini akan nyambung. Alam kubur itu sebenarnya alam barzah sempadan. Dikatakan dunia, ya, dah ditinggalkan. Maka disebut meninggal dunia. Dikatakan akhirat belum sampai. Maka barzah. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Antara keduanya satu sempadan yang tidak bertemu. Ya, bagi kita tak tahu bagaimana di alam kubur dia. Yang di alam kubur pun tidak tahu bagaimana keadaan, dah tak boleh, ya, tak boleh berhubung dengan
yang ada masih hidup di dunia, melainkan doa demi doa yang kita panjatkan. Nah, pertemuan kita pada malam hari ini yang kita bahas adalah wairil maghdubin. Yang siratal ladzina an'amta 'alaihim dah jelas. Empat golongan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Itu yang kita nak ikuti jalan mereka. Jalan hidayah, jalan petunjuk. Faman tabi'ahudai. Barang siapa mengikuti jalan petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut ke atas mereka dan tidak ada rasa sedih gelisah ke atas mereka, karena dijamin oleh Allah selamat. Selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di padang mahsyar, selamat di akhirat, selamat dari tersebut dalam api neraka, selamat masuk ke dalam surga yang darussalam. Itu tuh? Nak selamat tuh semua tuh? Semua nak selamat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang telah memurkai ke atas mereka. Para ahli tafsir bersepakat maghdubi alaihimnya adalah orang-orang Yahudi. Sudah barang tentu sama kunjuk-kunjuknya, sama yang menyokong-nyokong Yahudi. Maka jangan sampai kita menyokong. Jangan sampai kita nyokong kepada sama ada ekonominya. Tolong bagi tahu sama anak-anak kita. Ya. Macam ekonomi stabat. Itu Yahudi punya syarikat ya. McDonald's, KFC, Mary Brown. Itu jangan disokong. Dan ekonomi Amerika jangan disokong, karena yang backing Yahudi itu adalah Amerika. Kita mesti ada satu tindakan untuk tegas kepada mereka, jangan sampai menyokong. Kita hari-hari mengatakan wairil maghdubi alaihim, masih belanja di McDonald's. So, jadi jadi kebanggaan. Awak makan ke mana? Oh, makan McD. Lu. Ya, kemenyek. Makan ke mana? KFC. Uang paret kasih wego. Ya. So glamour. Konon mau glamour makan di tempat-tempat ini. Padahal Yahudi, kita membelanjakan harta, membelanjakan uang ringgit, 1 ringgit, 2 ringgit untuk membeli menguntungkan mereka. Mereka akan membeli senjata untuk membantai kawan-kawan kita sama muslim. Ini kena ketahui. Jadi kalau kita mengatakan wairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang telah memurkai ke atas mereka, karena bangsa yang paling dikutuk di dunia ini, bangsa yang paling degil di dunia ini, tidak ada yang menyamainya adalah bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi. Tak ada manusia, tak ada bangsa yang lebih dikutuk oleh Allah dari bangsa Yahudi. Maghdubi alaihim. Kenapa? Karena kedegilan mereka dan keangkuhan mereka. Ya. Sejak zaman 5000 tahun yang silam. Loh, kok 5000? Tahu dari mana Ustaz? Lah kan zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu kan Nabi Musa ini sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Iya toh? Sekarang kan dari dikira dari Nabi Isa lahir dah 2023 ya, tahun yang lalu. Ditambah 3000 sebelum Masehi, 3000 tambah 2000 berapa kalau bukan 5000? Ya, sekolah lagi itu sekolah rendah. Jadi Yahudi ini sejak 5000 tahun yang silam dah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an, kalam Allah. Ya. Orang Yahudi perangnya dia ini degilnya minta ampun dah. Kalau kita baca Al-Qur'an ya,
ayat demi ayat dalam surah Al-Isra saudara dinyatakan Allah menyatakan wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ard la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna 'uluwan kabira. Allah yang mengatakan, Allah yang memberikan, yang memberitahukan kepada kita. Kalau Allah pun mengutuk, kenapa kita tak nak mengutuk? Maka itu, wairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang telah engkau murkai di atas mereka. Betul-betul dalam hati kita tanamkan, aku benci terhadap sikap dan perangai orang Yahudi. Karena itu musuh Islam sampai hari kiamat. Rasul memberitahu, ya, la takumu sa'ah hatta yuqatilal muslimul yahudi ya wa yaqtulunahum wa yuqatilunahum hatta idza taba al yahudi wara al hajar au asjar fanatapal hajar au asjar ya muslim hadza yahudi wara ifaqtulhu. Tidak akan terjadi ke hari kiamat sehingga terjadi perang besar antara orang Yahudi dan orang Islam. Maka saling berperang nanti. Perang besar. Entah ini akan berterusan sampai hari kiamat ataupun ada proses damai ataupun ada gencatan senjata. Enggak standby aja. Apa ini dinyatakan oleh Rasul 15 abad yang silam? Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi perang besar antara orang Yahudi dan orang ya, orang Islam. Tadi saling perang saling namanya perang saling membunuh. Akan tapi Allah jamin ya kemenangan akan ada pada pihak orang Islam sehingga orang-orang Yahudi nanti akan kalah, orang-orang Yahudi nanti akan sembunyi lari lintang kukang, sembunyi menyelamatkan diri. Kalau menyelamatkan diri dia sembunyi di bawah pohon kayu, pohon kayu akan memberitahukan kepada orang Islam, wahai orang Islam, orang Yahudi ada di belakang saya ini, bunuhlah dia. Kalau dia pun sembunyi di belakang batu, batu pun akan memberitahu, wahai mu orang Islam. Ya, orang Yahudi ini dia, sembunyi di belakang saya, bunuhlah dia. Itu hadisnya hadis sahih. Ya. Sehingga orang Yahudi tidak ada tempat untuk berlindung. Kemana? Ya. Melainkan kayu yang disebut apa, pohon kayu. Macam pohon Christmas itu, pohon apa itu? Pohon kayu yang ditanam oleh banyak orang Yahudi, ya, karena di pohon itulah satu pohon itu disebut ya. Pohon apa yang namanya itu? Pohon gorkot, ya, pohon gorkot, macam pohon Christmas gitu, macam batang Christmas, ya, itu yang banyak ditanam, di mana-mana ditanam banyak, karena dia tahu apa yang dikatakan Muhammad itu mesti benar adanya. Tapi dia tak nak ikut, gitu loh. Dia tak nak ikut. Maka itu sombongnya di situ. Mereka berjanji mulai dari 5000 tahun yang silam sudah dikutuk oleh Allah, maghdubi alaihim tuh. Karena sikap mereka kepada nabinya, rasulnya adalah Musa, Nabi Musa. Nabi Musa kurang apa? Nabi Musa sebagai kalimullah langsung boleh berbual dengan Allah Subhanahu wa taala secara direct tanpa melalui malaikat Jibril. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbual direct dengan Nabi Musa. Ya. Orang-orang Yahudi ketika diberi, kenapa orang-orang Yahudi bangsa Yahudi dikutuk oleh Allah? Karena diberi nikmat, tak pandai tak nak mensyukuri nikmat Allah. Ya, diberi nikmat. Ketika orang-orang Yahudi dulu, orang Yahudi di kalangan Bani Israel di Mesir itu dijadikan hamba sahaya, dijadikan kerja paksa oleh Firaun, ya, oleh Raja Firaun, ditindas. Mereka pun minta kepada Allah agar supaya diutuskan seorang pemimpin yang dapat menyelamatkan bangsa Yahudi ini dari cengkeraman Firaun. Tapi mereka
Kemudian permintaan mereka dikabulkan oleh Allah. Dikirimlah Nabi Musa. Nabi Musa membawa keluar dari Mesir. Menyeberangi Laut Merah. Ya. Ketika itu Nabi Musa berada di tepi pantai. Orang-orang Yahudi sudah komplain. Musa, kita akan mati nih. Di hadapan kita ada lautan. Macam mana kita nak nyebrang? Sedangkan di belakang sana Fir'aun bersama bala tenteranya nak membantai kita, nak membunuh kita. Ya. Tapi Nabi Musa mengadu kepada Allah. Ya Allah, bagaimana jalan keluarnya? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, idrib bi'asokal bahar. Fan falakol bahar. Hai Musa, palukan tongkatmu ke atas laut. Maka dipalukan. Biar. Biar gitu ya. Ya, jadi highway. Jadi highway, dia ada lorong besar. Mereka menyelamatkan diri. Selepas selamat, apakah dia bersyukur kepada Allah? Kejap aja dia. Nah, pertolongan Allah datang. Tak lama kemudian dia pun ya, minta kepada Nabi Musa. Ya Musa, kami ini lapar. Ya. Kita ini lapar, nak makan. Mintalah kepada Tuhan sana. Minta maidah, hidangan dari langit. Kurang ajar itu. Nak cari makan free. Ya. Kepada nabinya, hai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, ya. Hidangan dari langit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan hidangan dari langit. Manna wasalwa. Manna wasalwa. Itu makanan yang ini macam nasi ya, di ini apa dengan burung, bah, burung. Burung mungkin mungkin dimasak tiga rasa ya, Bu, gitu ya. Ya, sedap itu. Dari langit, tak payah masak, tak payah susah-susah nangkap burung dulu, jalur apa jerat burung, tak. Langsung hidang, tinggal makan. Tinggal makan itu cuma komplain. Sah, Musa. Bukan kok Rasulullah, tak. Ini kedegilan orang-orang Yahudi itu. Tetapi Musa, sah, Musa. Asik makanan ini jalan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaliha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Tinggal makan aja pun komplain. Hari-hari ini aja jelek. Makanan hari ini aja bosan lah. Pagi macam ini. Tengah hari macam ini. Malam macam ini. Ya Allah. Itu perangnya orang Yahudi. Kenapa dikutuk oleh Allah. Ya. Sampai kepada suruh beriman kepada Allah pun. Masih komplain lagi. Masih komen yang tak betul. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tak akan percaya apa yang kau katakan sehingga kami dapat melihat Allah terang-terangan. Mata saya melihat, oh Allah sebesar itu. Akhirnya Allah kirimkan bom dari langit, petir, sambar petir, gulidin, mampus loh. Ya Allah, ya, rentung semua. Disambar petir. Jadi jangan sampai teragak-agak. Kita meyakini bahwasanya orang-orang Yahudi Bani Israel ini adalah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pun mohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, terbayang empat gulungan saja yang selamat, minan nabiyyin siddiqin syuhada dan salihin ghairil maghdubi alaihim, terbayang perangai orang-orang Yahudi, sifat orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, bangsa yang dikutuk oleh Allah, sekalipun seluruh manusia mengutuk dia, seluruh dunia mengutuk dia, tak indah dia saja je. Terus saja pembantaian terhadap umat Islam. Sampai Allah pun maghdubi alaihim, mengutuk mereka.
Sudah barang tentu ya, waladolin, dan juga orang-orang yang bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nasrani bersama kuncu-kuncunya sudah barang tentu. Jadi Yahudi bersama sekutu-sekutunya, Nasrani bersama kuncu-kuncunya. Kok hanya dua saja Ustaz? Iya, dua itu mewakili seluruhnya. Ya, mewakili seluruhnya. Karena siapapun juga yang menyokong ya Yahudi, yang menyokong Nasrani, karena agama hanya tiga saja. Agama samawi yang diakui oleh Allah hanya tiga saja, yaitu Yahudi yang paling tua, kemudian Nasrani yang kedua, kemudian Islam yang ketiga. Dan tapi yang diakui di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Yahudi tak diakui oleh Allah karena sudah dipesongkan akidahnya ya oleh rahib-rahib mereka. Orang-orang awam tinggal ikut aja, ikut orang-orang alim dari mereka. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian orang-orang Nasrani, Nasrani di masa itu zaman Nabi Isa mengajarkan kepada, menyampaikan agama Nasrani, betul. Tapi kemudian sepeninggal Nabi Isa, bukan Nabi Isa meninggal dunia, tapi Nabi Isa dinaikkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan nanti akan turun semula di hampir waktu saatnya akan membunuh Dajjal ya, bersama Imam Mahdi ya, dalam ini untuk memimpin dunia di akhir zaman mendekati hari kiamat. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang boleh sampaikan pada malam hari ini tentang sikap dan perangai kenapa orang Yahudi atau bangsa Yahudi ini dikutuk oleh Allah, maghdubi alaihim, karena memang perangai mereka yang angkuh, perangai mereka yang sifat mereka yang menyombongkan diri, bahkan mereka mengaku kami-kami ini adalah kekasih-kekasih, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Sehingga dalam Al-Quran pun dikatakan, kul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'ulillah, jika kamu menyangka bahwasanya kamu adalah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ya, min duninas, jadi selain manusia, selain orang-orang Yahudi bukan wali-wali Allah. Fataman nawul maut in kuntum shadiqin. Maka harapkanlah kamu kematian kalau kamu mendakwa, dakwaan kamu itu benar. Tapi orang-orang Yahudi takut mati. Ya. Jadi ingin hidup, bahkan dalam Al-Qur'an dinyatakan ya, yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasana. Ya, mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Wa ma huwa bi muzakhzihi wa ayyuhama, sedangkan fisikal mereka tidak akan boleh tahan hidup 1000 tahun. Itu perangai sifat Yahudi, sentiasa tulul amal, panjang angan-angan ya, dia tak nak mati ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Yang jelas mari kita berusaha untuk kirim doa selepas kita sholat aja, kita doakan mereka, doakan kawan-kawan kita ya di Palestina, dan untuk dihancurkan kuasa Yahudi yang zalim ya, yang kejam terhadap umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Tawaffana bi subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.